Baik untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab ini pertama kali saya berikan kepada Bung Rio Somahu dari Lampung untuk bertanya kepada narasumber. Silakan Bung Rio. Iya, terima kasih Romo. Yang menarik penjelasan Romo terkait. Uh, penegasian uh, terkait uh, apa yang disampaikan oleh Hegel tadi. Uh, begini Romo, kalau saya me uh, membawa penjelasan Romo ini dengan uh, konsep apa dengan cerita kejatuhan uh, manusia ke dalam dosa ya, apakah itu juga salah satu bentuk penegasian uh, manusia dari Allah untuk menunjukkan bahwa dia manusia itu yang pertama eh, kalau kita andaikan misalnya eh, kalau manusia tidak berbuat dosa eh, maka apakah Tuhan akan berinkarnasi dalam wujud Yesus ya jadi eh, lalu bagaimana eh, penegasian untuk membedakan manusia dari Tuhan. Jadi apakah mungkin dengan berbuat begitu justru eh, baik? Karena manusia eh, menegasikan dirinya berbeda dari Tuhan. <tuh> itu aja, Romo. Ya. Yeah. Aku kan dalam tradisi eh, kualitas eh, katolik, saya kira itu ada eh, saya tiba-tiba lupa istilah latinnya ya. Tapi eh, Dosa yang penuh berkat begitu ya. Jadi ada ada istilah bahwa justru karena kedosaan itulah makanya Tuhan lalu intervensi begitu ya. ya jadi ada ada ya saya kira di baliknya ada semacam cara berpikir dialektis sekian begitu ya. Jadi kalau kalau tidak ada eh, tidak ada dosa itu ya tidak ada penyelamatan begitu. Ya kalau pakai skema dialektis ya bisa bisa baik jadi yang saya tunjukkan di sini adalah model berpikir dialektis ya tentu ada teolog-teolog yang berpikir seperti itu ya banyak ya yang menggunakan cara berpikir dialektis untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu ya nah apakah kemudian sesuatu itu persis seperti itu ya itu hal lain itu tentu hal lainnya karena kemudian soal dosa kan bisa dianalisis sebagai cara berpikir yang berbeda ya misalnya sebagai simbol kerapuan eksistensi ya karena dosa adalah sesuatu yang tidak bisa di apa tidak bisa diselesaikan tidak bisa dinetralkan ya hanya dengan mengatakan bahwa itu memprovokasi kedatangan Allah begitu. Faktanya dosa itu mengerikan begitu ya. Kan salah satu cara berpikir dialektis juga itu yang menarik misalnya kalau kita berbicara mengenai uh, Perang Dunia Kedua, ya, mengenai uh, Holocaust, ya pembunuhan 6 juta orang Yahudi. Dalam skema dialektis kan, ya kekejaman Perang Dunia Kedua itu diperlukan supaya kemudian manusia sadar mengenai hak asasi manusia. Ya, makanya hak asasi manusia muncul pada 1948 ya setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Kalau tidak ada peristiwa Holocaust itu saya kira tidak akan ada piagam HAM. Ya. Nah ini kan juga sebuah cara berpikir dialektis ya, yang lalu di mana benar salah baik buruk itu kan tidak ada karena semuanya kan kayak dinetralkan kan, dinetralkan dalam keterpahaman pemikiran kita gitu ya. Cuma kan lalu kan masalahnya kan eh, ya apa iya kita perlu membunuh juta orang dulu baru kemudian kita menjadi lebih manusiawi begitu ya. Jadi apa yang post factum terjadi, apa yang memang sudah terjadi itu tidak membenarkan kemudian ke depannya lalu kita berbuat jahat untuk memprovokasi kebaikan Jadi, itu kesulitannya dialektika kan di situ ya. Sebagai menjelas untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi it's okay ya. It makes sense ya. Tetapi kemudian apa kedepannya harus begitu? Ya lalu kan kita menjadi ngeri juga ya kalau kita ikut berbuat yang buruk ya untuk memprovokasi kebaikan. Begitu. Terima kasih Bung. Baik, terima kasih Bung Rio. Kita ke... Ya, ada yang menulis Steve Suyanto, Felix Kulpa ya. Jadi ya. ada istilah dalam di Kristiani ya, Felix Kulpa. Oh, kesalahan yang membahagiakan okay. itu kalau dipahami dengan dialektika Hegelian ya itu oke okay. seperti itu ya baik uh, terima kasih uh, untuk uh, Pak Steve Suyanto ada pertanyaan mau oh. apakah menurut Hegel manusia dapat mencapai kebenaran seluruhnya ataukah seperti Nietzsche kebenaran tidak akan pernah menampakkan hmm. dirinya kalau menurut Hegel bahwa gerak pemikiran selalu menegasi, ya. maka jadi kalau menurut Hegel bahwa gerak pemikiran selalu menegasi, maka bagaimana manusia dapat memiliki pengetahuan a priori untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dari Pak Steve Suyanto? Ya. ya jadi dari Hegel itu memang ada dua tafsir besar ya. Uh, jadi Hegel kan dalam sejarahnya bisa menjadi Hegel kanan, Hegel kiri, begitu ya. Karl Marx itu termasuk Hegelian kiri, begitu ya. Nah ada dua tafsir besar untuk Hegel. Yang pertama mengatakan bahwa roh absolut atau semacam e, keterpahamannya final itu mungkin dan ada ya dalam sejarahnya. Misalnya seorang pemikir terkenal dari Prancis ya Pozier, itu mengatakan bahwa Stalin ya Stalin adalah manifestasi dari roh absolut. Ya, jadi dalam proses dialektika materialis sejarah ya, yang terjadi di dunia ini menurut Kozhev, figur absolutnya adalah Stalin. Maka di Stalin di Komunisme itu eh, roh absolutnya Hegel selesai ya, berhenti di situ. Eh, tapi saya kira lebih banyak berpikir, lebih banyak penafsir mengatakan bahwa roh absolut itu eh, tidak ada manifestasi eh, individualnya. Yang lebih penting dalam pemikiran Hegel adalah gerak pemikiran itu sendiri yang tidak pernah berhenti, ya, bahwa tesis akan memunculkan antitesis, ya, menjadi sintesis. Sebuah sintesis yang dia menjadi tesis baru yang akan memunculkan antitesis, lalu muncul sintesis, tesis baru dan seterusnya. Jadi, roh absolut adalah gerak pikiran itu sendiri, di mana sejauh seorang filsuf dia ada di dalam proses gerak itu, ya dia tidak bisa klaim bahwa dia punya the whole. Ya. Jadi the whole itu hanya selalu berkaitan dengan masa lampau. Ya kita bisa membaca secara dialektis masa lampau, misalnya kalau saya melihat misalnya orde lama, itu adalah orde yang menekankan politik dan melupakan ekonomi. Ya kan? Makanya zaman Soekarno, politik kita hebat ya kita ditakuti Amerika, kita kerjasama dengan Rusia, ya pokoknya secara internasional Soekarno itu luar biasa. Tetapi rakyat kelaparan, ya, tidak ada pembangunan, ya rakyat harus antre beras, antre minyak, ya itu yang diceritakan ibu saya paling enggak ya kelaparan mereka tahun 60-an itu. Lalu antitesisnya muncullah Soeharto, Orde Baru. Maka sebagai antitesis politik direpresi, ekonomi dimajukan. Ya, maka selama itu baru lalu kita punya antitesis dari uh, orde lama, di mana secara ekonomi kita luar biasa ya, kita bisa makan tiga kali sehari itu prestasi besar Soeharto, pembangunan di mana-mana. Tapi kemudian politik di Ya, tidak ada kebebasan, ya uh, orang tidak boleh demo, ya partai pun begitu ya. Nah lalu kemudian reformasi adalah semacam sintesis yang sintesis dari orde lama dan orde baru, di mana politik ada kebebasan, ya, tetapi juga tidak bebas-bebas banget seperti zamannya Soekarno, ya kita nggak punya figur politisi yang sehebat Soekarno ya selama reformasi ini, eh, yang bisa bikin apa hmm, di Bandung itu apa eh, konferensi Asia Afrika begitu ya, enggak ada kita yang bisa melakukan itu. Lalu kita secara ekonomi juga kita Uh, Oke okay, maju, tetapi juga nggak maju-maju amat seperti zaman Soeharto, ya karena dalam sistem demokrasi politik kita sekarang ini uh, ekonomi ini dihambatnya bukan lagi oleh segelintir koruptor ya, tetapi oleh koruptor yang terdesentralisasi di mana-mana. Jadi ada juga demokratisasi korupsi. Jadi inilah sintesis dari orde lama dan orde baru ya di mana kita saat ini ya politik ya fine fine saja ya ekonomi juga nggak terlalu cepat begitu ya tapi dua-dua jalan -dua... nah, kita hanya bisa menafsir seperti ini ya nah, apa yang sudah terjadi tapi kedepannya bagaimana eh, antitesa dari reformasinya apa kan kita belum belum tahu kita belum bisa membayangkannya begitu baik Terima kasih Romo. Sebelum kita ke Pak uh, Goris Lewa Leba ya, uh, ini ada Ibu Melati Henry. Uh, mungkin Ibu Melati ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Silahkan. Ibu Melati Henry, bisa diaktifkan uh, mikrofonnya Bu? Iya, maaf. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melati. Izin bertanya Romo. Uh, jadi untuk uh, merujuk pada kisah anak yang hilang tadi di hmm. momen ketiganya, kalau misalnya si anaknya uh, justru di antitesiskan oleh ayahnya, bagaimana? Jadi ketika dia pulang, bukannya disambut, malah justru dia ditolak. Baik dia diusir secara fisik atau mungkin dia di Uh, usir secara emosional kayak gitu. Apakah si anak itu nantinya uh, setelah dia diantitesiskan oleh ayahnya tetap akan menerima uh, ide universal dari kebapaan atau tidak sama sekali seperti itu saja Romo. Terima ya. kasih. Jadi uh, jawabannya sederhana pertama ceritanya nggak gitu ceritanya memang dia diterima gitu. <laughs> Jadi memang ceritanya kalau dalam kisah anak hilang itu dia diterima itu makanya saya ambil sebagai contoh untuk momen dialektika. Tapi kalau misalnya dalam ceritanya ternyata kayak Malin Kundang ya atau kayak apa begitu ya, ya dia tidak akan menjadi contoh dialektika atau dialektika menjadi panjang begitu ya. Karena ternyata dalam momen ketika dia keluar dari rumahnya menegasi orang tuanya, lalu macam-macam hal terjadi ya, termasuk terjadi itu ya penolakan dari orang tuanya begitu ya. Sehingga dia Mungkin baru nanti mengalami kesadaran akan bapaknya itu ketika bapaknya sudah mati misalnya, misalnya dia bunuh begitu kan? Jadi karena bapaknya menolak kalau dia bunuh ya. Dan persis pada saat membunuh itulah dia sadar, oh ternyata saya kehilangan orang yang melahirkan saya. Jadi pada momen itulah dia menyadari kebapaan itu siapa. Begitu, Rahma ya jadi saya memberikan contoh ini karena di di kitab suci ceritanya begitu ya ceritanya anak ini pergi lalu ketika pulang diterima sama orang tuanya tapi ketika kembali ke rumahnya dia juga tidak lagi seperti dulu begitu loh dia tidak seperti anak tidak seperti anak yang dulu dia merasa tidak pantas ya dan sebetulnya kan relasi bapak ya, relasi anak bapak yang benar kan seperti itu kan relasi di mana ya kita tahu bahwa kita anak bapak tapi kita juga tahu bahwa saya orang lain begitu dan justru karena saya orang lain, saya sangat menghargai seluruh perilaku bapak saya yang dulu memelihara saya, membantu saya, saya. Jadi ada semacam relasi yang dimana yang namanya kebapaan, keputraan itu menjadi sesuatu yang universal tapi konkret. Ya, bukan bukan universal yang kosong ya, juga bukan konkret yang terlalu partikular ya, tapi universal sekaligus konkret karena kalau saya berbicara dengan orang lain mengenai relasinya dengan bapak, ini Orang lain juga pengalaman yang sama. benar ya, dia menyadari posisinya sebagai anak. Dia menyadari siapa bapaknya. Baik, terima kasih Romo. Kita ke Dr. Goris. Silakan Pak Goris mengaktifkan mikrofonnya. Ya silakan Dr. Goris, bisa diambil dulu Pak. Ya, terima kasih Romo ya, Pak atas penjelasan yang sangat menarik tentang dialektika Hegel. Ada satu uh, pemahaman yang uh, menarik dengan realitas bahwa ketika kita bicara tentang dialektika Hegel itu uh, kita berangkat dari uh, sintesis antitesis dan uh, apa eh, tesis antitesis dan sintesis. Nah, apakah ada variabel intervensi di antara proses itu untuk eh, bisa memahami eh, kebenaran partikular? Karena eh, ketika kita bicara tentang misalnya Romo memberi ilustrasi, saya melihat spidol itu merah. Ketika pada saat yang sama saya menyingkirkan berbagai macam hal yang tidak merah. Nah, bagaimana kita memahami realitas politik zaman sekarang, seperti pernyataan seorang politikus yang menolak vaksinasi secara terang-terangan di depan publik, dengan menentang kenyataan dalam kontra mainstream bahwa semua pihak mengendaki vaksinasi, sementara politisi dan tokoh itu menolak dengan pemahaman yang membuat orang menjadi berpikir sebaliknya. Bagaimana dialektika Hegel untuk kita memahami proses situasi seperti ini? Mohon pencerahan, Romo. Terima kasih. Ya. Jadi uh, kalau ada orang uh, menolak vaksin begitu ya. Jadi tesisnya kan ada vaksin, lalu buktinya semua orang menerima ya. Oke, okay, kan itu. Lalu, kan ini ada antitesis, ya kan, dari rit, begitu ya, kajian yang, yang menolak vaksin, gitu ya. Nah, eh, penolakan ini tidak akan, penolakan ini akan mengundang konsekuensi, ya kan? Pasti akan ada konsekuensi, ya. misalnya eh, pengurus pusat eh, menegur dia, begitu ya lalu mulai orang ada di WA yang menganalisis macam-macam gitu ya, eh uh, uh, membodohkannya, atau ada orang yang menulis bahwa, oh ini strategi dari partai untuk memecah belah kadrun, begitu ya. Karena kan kadrun katanya anti-PKI, ya. Nah, kan PKI, kok sekarang malah PKI vaksin, ya. PKI sama dengan kadrun, begitu. <laughs> macam-macam analisis. Jadi sebuah tindakan itu selalu ada konsekuensinya, ya. dan konsekuensi macam-macam ini yang kemudian nanti akan menciptakan yang nanti sintesis. Nah, jadi kita belum tahu, ya, nanti hasilnya apa, ya, hasilnya apa kita belum tahu. Uh, dia menolak, mulai ada reaksi-reaksi ke sana kemari, endingnya bagaimana nanti kita belum. Tahu. Jadi kalau dalam skema uh, dialektikanya itu, Kebenaran itu adalah the whole, the whole picture. Ya, jadi ketika tesis, antitesis itu nanti sudah bertabrakan, lalu memunculkan sesuatu, ya, dan itulah the whole picture-nya. Tapi pada saat kita masih ada di momen-momen seperti ini, ya kita masih berdialektika. Kita masih di dalam proses bertabrakannya ini. Makanya tadi saya memberikan contoh misalnya, eh, Order baru, order lama dan order baru itu adalah tesis dan tesis. Kenapa? Karena saya sudah melihat the whole picture-nya, yaitu munculnya order reformasi. Ya kan? Tetapi sebagai order reformasi saat ini nanti akan menjadi apa? Saya nggak tahu. Saya belum tahu. Apakah antitesis misalnya yang namanya kelompok kilafah, ya, kelompok uh, yang anti demokrasi, kelompok syariah ini ya? apakah tesis ini kemudian nanti akan menabrak betul tesis bernama reformasi ya. Belum tahu kan? Kita belum tahu. Kita sekarang ini ada dalam momen kita reformasi lalu kita menghadapi ada antitesis bernama kelompok kilat. Nah, nantinya bagaimana ini sintesisnya ke depan kita belum tahu. Jadi itu sulitnya dengan dialektika begitu Pak kita. Ya, jadi the truth itu hanya ada dalam the whole. Jadi ketika Momen tesis dan anti-tesis itu sudah bertabrakan ya, lalu muncul sesuatu baru bisa kita baca, kita analisis secara dialektis. Apakah dari situ kemudian bisa untuk meramalkan ke depan? Nah, itu juga yang nggak gampang. Jadi ketika Francis Fukuyama ya, The End of Man and the End of History Francis Fukuyama ini kan muridnya dari Cozart yang tadi saya katakan ya, seorang ahli Hegel dari Sorbonne. Fukuyama dulu kuliah di Paris. Kan dia membuat uh, tesis yang lalu uh, terbukti salah, kan, di end of history itu, ya? Jadi, ketika dia melihat kapitalisme, uh, kemudian uh, uh, di jadi kapitalisme, pada abad 19 itu tesis dilawan dengan munculnya sosialisme, ya, sosialisme pada abad 20, ya, marxisme, sosialisme, komunisme, dan lalu uh, sintesisnya adalah state welfare. Yeah, welfare state. Di mana ada sedikit komunisme, ada sedikit uh, kapitalisme ya, welfare state dan kemenangan demokrasi liberal di Eropa Barat dan di uh, Amerika Serikat. Maka menurut dia situasi politik uh, setelah uh, runtuhnya debok Berlin di uh, Eropa, di dunia ini adalah the end of history, ya karena sejarah sudah sampai pada sintesisnya kemenangan demokrasi liberal dan welfare state di Amerika dan di Eropa dan terbukti itu salah guys. Kan? Karena histori tidak berhenti. Ya, karena kemudian sekarang pun dunia Eropa menghadapi sesuatu yang baru ya, misalnya dengan naiknya populisme ya dari dalam demokrasi liberal sendiri. Naiknya populisme, naiknya tendensi-tendensi politik identitas ya, lalu kemudian naiknya persoalan imigran ya, soal islamisme di Eropa ya. Ini kan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh eh uh, apa? tesis di of History itu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Romo. Uh, baik, terima kasih, Dr. Goris, atas pertanyaannya. Sebelum ke Pak Nurudin, saya akan membacakan uh, pertanyaan dari Bapak Romili. Selamat malam, Romo. Terima kasih atas pencerahannya malam ini. Saya ingin bertanya, satu, Bagaimana kita memahami dialektika dalam hukum non kontradiksi? Kedua, dalam ilustrasi ilustrasi yang dipaparkan tadi, bisa dikatakan bahwa kesadaran setelah segala sesuatu terjadi. Dan apakah juga bisa dikatakan kesadaran sebelum segala sesuatu terjadi? Terima kasih. Ya. Yeah. Uh... Dialektika yang diusung Hegel adalah dialektika yang melawan hukum non kontradiksi. Jadi kalau kita baca teks-teksnya Hegel itu kan being itu ya include di dalamnya adalah nothing begitu ya. Jadi dalam dialektika substansi itu ada dan tidak ada itu jadi satu. Maka tadi saya bilang bahwa kita bisa mengatakan suatu merah karena kita di dalam pikiran kita kita tahu apa yang bukan merah. Nah, jadi konsep merah itu mengandaikan adanya yang bukan merah. Ya, dalam segala sesuatu kita eh, kita hanya berfokus pada logika identitas ya logika non kontradiksi bahwa bullpen adalah bullpen. Ya, tapi kita lupa ya, bahwa menurut Hegel, ya kalau kita bisa mengatakan ini bullpen ya karena kita sadar atau kita tahu apa yang bukan bullpen. Makanya kita mengatakan ini sebagai pulpen dan bukan lainnya. Jadi dalam arti ini dialektika Hegel di mana sintesis sebagai kebenaran ya sebagai the whole itu merangkumi di dalamnya sekaligus tesis dan antitesis ya. Artinya dia melawan logika identitas, melawan logika non kontradiksi. Ya, karena esensi realitas adalah kontradiksi itu sendiri. Ya, jadi dalam cara berpikir Hegel begitu ya. Esensi realitas adalah kontradiksi itu sendiri. Di dalam sintesis ada tesis dan antitesisnya. Segala sesuatu seperti itu. Nah lalu eh, apakah kita bisa berpikir sebelum segala sesuatu? Nah ini yang tentu susah ya. Jadi eh, sepemahaman saya dialektika Hegel itu eh, menunggu sampai the whole gitu ya, keseluruhan ya. Keseluruhan itu ada dulu ya, baru kemudian kita bisa menganalisis momen momennya Kalau kita belum sampai pada the whole-nya susah ya. Jadi misalnya kalau eh uh, gimana ya? Saya bicara dengan anak muda. Misalnya ada anak muda yang minggat dari rumah begitu ya. Saya ketemu ada anak muda yang benci sekali sama bapaknya benci sekali sama ibunya lalu dia lari gitu ya lalu saya ngobrol dengan dia ya ya sulit sekali bagi saya untuk menerangkan bahwa kamu harus pulang ke rumah gitu ya bahwa kewajiban seorang anak itu adalah hormat kepada orang tuanya sulit sekali kenapa karena dia sedang ada dalam momen negasi kan dia sedang ada dalam momen negasi e, menolak orang tuanya ya dan dia sedang berproses di momen itu Bagaimana mungkin saya bisa menerangkan artinya kebapaan kepada orang yang sedang dalam posisi itu? Hanya nanti kalau kemudian dia berproses, misalnya setelah setahun, dua tahun pergi dari rumah, ya kemudian dia mengalami pekerjaan, mengalami ini, mengalami itu, ya, sampai suatu ketika muncul semacam kerinduan untuk pulang ke rumah, ya, lalu dia akhirnya lewat proses pengalaman itu, akhirnya dia pulang ke rumah, dan ternyata mendapat sambutan yang... Uh, uh, menarik begitu ya sehingga lalu kemudian dia bisa berdamai dengan orang tuanya. Nah, untuk anak seperti itu yang sudah mengalami momen-momen begitu saya bisa bicara apa artinya kebapaan. Ya, tapi kalau saya mengatakan uh, sebelumnya ya mengenai arti kebapaan kepada anak-anak yang belum punya pengalaman dan masih menolak orang tuanya ya, sulit sekali. Ya karena dia belum sampai ke the whole-nya, ya. dia masih partial proof. Dia masih secara parsial uh, dalam posisinya sendiri ya merasa benar begitu Pak. baik uh, terima kasih Romo sebelum kita ke Pak Satya Huta lalu ke Pak Redalo Sugiarto uh, sudah bersama dengan kita uh, Pak Nurudin yang akan bertanya secara langsung silakan Pak Nurudin uh, selamat malam Romo bisa terdengar selamat malam terdengar mas Mungkin pertanyaan saya menyambung dengan yang tadi, Romo. Ada dua pertanyaan: yang pertama, dalam dialektika Hegel itu, apakah bisa dikatakan bahwa ada sintesis? Kan berarti semacam ada satu konklusi sementara, paling semacam itu. Apakah itu maknanya bahwa berarti kalau kita pandang dari sudut Hegelian, itu segala sesuatu yang kontradiktif itu akan selalu ada penyelesaiannya, walaupun sementara. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita bisa kaitkan dengan sintesis dan antitesis berarti kan ada semacam negasi apakah bisa itu menjadi legitimasi eh, gagasan Hegel ini misalkan pada era Nazi pada era komunis atau juga sekarang eh, soviet maksud saya eh, atau juga misalkan sekarang postur itu adalah sesuatu yang ya tidak terelakkan itu harus dilewati sebagai suatu yang kontradiksi apa negasi tadi itu suatu proses yang harus di, dijalani bahkan mungkin kalau di Kaitkan tadi misalkan dengan yang agak-agak uh, berbau eskatologi seperti Mars gitu kan, ada ada fase revolusi berdarah yang harus dilewati, harus berdarah-darah itu. Jadi uh, apakah ini bisa menjadi legitimasi semacam itu, Romo mungkin itu pertanyaan saya terima kasih. Bisa so, ya, bisa jadi legitimasi seperti itu ya. Jadi uh, uh, karena the whole ya atau the truth ya, kebenaran sebagai keseluruhan itu selalu merangkumi di dalamnya negatif dan positif ya. maka seperti yang saya katakan tadi itu bahwa holocaust pembunuhan terhadap orang Yahudi itu diperlukan demi munculnya kesadaran tentang hak asasi manusia ya, sama seperti Nazi ya itu ya diperlukan begitu ya demi munculnya tatanan demokratis setelah Perang Dunia Kedua, jadi ini memang yang cara berpikir ini yang memang eh, ya. Lalu, memang eh, makanya, kalau kita hanya membicarakan masa lampau, it's okay begitu ya, it's okay bisa diterima meskipun. Lalu, tentu saja yang saya katakan tadi itu, itu semacam eh, eh, membuat terpahami sesuatu yang sebetulnya tak bisa dipahami. Pembunuhan terhadap orang, ya, kekejaman terhadap orang, ya, genosida itu kan suatu yang nyaris eh, resisten terhadap rasionalitas, ya, tidak bisa kita pahami begitu loh. Nah, cara berpikir Hegelian ini mungkin karena optimismenya ya, jadi melihat bahwa eh, ujung dari segala sesuatu itu pasti eh, positif, ya. Eh, roh absolut itu sifatnya selalu progres maju, ya dan maju artinya positif ya. Maka lalu eh, segala hal yang negatif itu eh, dianggap sebagai bagian dari momen saja. Maka eh satu sisi sangat positive thinking eh, tapi sisi lain juga yang sering disebut eh, orang sebagai truisme ya. Jadi pemikiran Hegel adalah sebuah truism eh, truism ya semacam yakin bahwa sejelek apapun yang kita alami saat ini, misalnya dengan post-truth segala macam itu, somehow, entah bagaimana, nanti akan ada konklusinya. Nanti akan ada penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya itu sifatnya yang selalu lebih maju, ya, lebih baik. Begitu. Jadi memang ada tendensi seperti itu. Baik. Uh, kita uh, akan tahan dulu Pak Ronaldo Sugiarto dan Penanya-penanya berikutnya dari sahabat sirkus uh, bersama dengan kita ada Profesor Dr. Sony ya, uh, mungkin Prof Sony akan bertanya secara langsung, boleh uh, mengaktifkan mikrofonnya, Prof? Selamat malam, Prof. Malam, Prof. Uh, Wajahnya saya... belum, Bro Ya, Prof videonya belum kelihatan. Oh, maaf ini eh, tidak siap untuk memperlihatkan diri. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> uh, saya pernah belajar matematika tapi nggak pernah belajar filsafat. jadi ingin tahu hubungannya gitu, rombong. Apa bisa yeah. diakurkan gitu? Bisa sekali ya mas. Jadi kalau tadi saya sebetulnya ada satu gambar powerpoint yang menarik ya. Jadi kalau e, menurut legenda, e, Plato kan mendirikan akademia, ya, jadi semacam perguruan tinggi filsafat pertama di dunia. Ya, akademia, menurut legenda, di depan pintu akademia itu tertulis, ya, yang tidak tahu geometri, tidak boleh masuk ke akademia. Artinya, e, Plato mensyaratkan bahwa seorang filsuf itu harus bagus matematikanya, jadi. Itu makanya kalau eh, saya berkaca dari tradisi pendidikan filsafat di Perancis ya, itu kan setelah SMA, anak-anak eh, kan biasanya pengen masuk ke ENS ya, Ecole Normale Supérieure ya, tempat pendidikan filsafat yang terkemuka. Nah untuk bisa masuk ke situ, anak itu harus menjalani yang namanya dua tahun Ecole Prépa, Ecole Préparation ya, sekolah persiapan. Di mana di situ anak-anak eh, itu hanya diajari logika murni, fisika murni, matematika murni begitu ya. Jadi dua tahun mereka berkutat dengan itu, baru kemudian mereka belajar filsafat. Jadi kalau dalam tradisi uh, uh, yang masih hidup di Prancis sekarang ini, uh, kemampuan uh, uh, nalar abstrak ya, seperti matematika, itu menjadi syarat bagi seseorang untuk mampu berpikir uh, uh, filsafat begitu ya pemikir kontemporer uh, Prancis sekarang ini yang banyak menggunakan matematika namanya Alain Badiou. Ya, Alain Badiou itu masih hidup, dia umurnya 80 tahun. Dia seorang Maois, ya, seorang Marxist garis keras, ya, garis paling keras ya. Jadi dia Maois ya. Tidak ada orang satupun yang percaya pada Mao Zedong saat ini kecuali Alain Badiou ya. Dan dia juga profesor matematika. Uh, dia membuat buku yang tebal-tebal begitu -tebal, ya tentang filsafat pakai matematika ya saya juga nggak terlalu paham, ya, tapi terkesan saja dengan cara dia eh, mengumpak, mengemukakan matematika. Dan dia sebetulnya kembali ke Platon. yang seperti yang saya katakan tadi itu, teori mengenai bagaimana kita sampai ke kebenaran. Ya. Itu kan pertama ada bayang-bayang, lalu ada benda indrawi, lalu ada matematika, baru kemudian ke idea. Ya. Maka Alam Badiu mengatakan bahwa kalau kita bicara mengenai justice, ya, pertama-tama selesaikan dulu dengan matematika ya, ada tolok ukur tolok ukur ya ada hitungan-hitungan yang harus beres ya, mengenai justice itu ya cuma jangan lalu ada menelan mentah-mentah hitungan-hitungan itu seolah-olah itu justice ya karena hitungan hanyalah sekedar hitungan apa yang adil menurut perhitungan ya adil menurut perhitungan ya tapi apakah itu adil sesungguhnya enggak masih ada yang namanya idea justice idea justice itulah yang seharusnya membimbing cara Anda menghitung. Ya, maka cara menghitung itu lalu kan menjadi tergantung modelnya yang mana ya, karena kan tergantung dari orientasi arah Anda ya, lalu Anda bisa uh, mengarahkan uh, model keadilan seperti apa. Maka uh, alam Badiu uh, ketika dia berbicara mengenai justice, keadilan ya, dia mengatakan bayangkan yang namanya keadilan itu seperti teori himpunan ya. Jadi Anda hanya bisa membayangkan keadilan itu seperti himpunan itu loh, himpunan. Barangnya kayak apa? Ya barangnya itu bukan himpunan angka genap, bukan 2, 4, 6, bukan itu begitu loh. Itu namanya angka-angka-angka begitu, tapi himpunannya itulah yang disebut sebagai ideal of justice. Begitu, Prof. Jadi bagaimana kita mengejar justice tentu itu mengandalkan yang namanya matematika ya seluruh analisis yang penting ya tetapi itu hanya bayang-bayang dari justice dalam dirinya sendiri baik terima kasih Romo sama-sama Prof baik terima kasih Prof Sony dan Romo uh, sebelum kita ke Pak Ronaldo Sugiarto dan Pak Hendy Rusli ada bersama dengan kita, Pak Satya Hutakau yang akan bertanya secara langsung. Silakan, Pak Ya, Terima kasih, uh, Romo. Saya mau bertanya tadi, kan? Kalau konsep dialektika itu kan adalah konsep yang uh, percaya bahwa melalui proses uh, tesis, antitesis, dan sintesis akan menjadi sebuah proses menuju kemajuan, begitu akan terus berkembang maju. Begitu, Ya. tetapi... Dalam kanon kitab Kristen ada sebuah kitab pengkhotbah yang punya tesis juga bahwa dia mengatakan tidak ada segala sesuatu yang baru di bawah matahari yang hmm. ada dahulu sudah ada yang akan tidak ada dahulu pun sudah ada. Hmm. Nah ini bagaimana nih Romo? Apakah ini bertentangan dengan prinsip dialektika dan bagaimana cara memahaminya itu Romo? Pertanyaan saya. Hmm. Terima kasih. Sebelumnya. Ya tentu. Uh... Saya kira dalam arti uh, eksistensial begitu ya, uh, uh, tentu uh, bahwa tidak ada sesuatu yang baru ya, uh, semuanya dulu sudah ada, uh, sekarang ada, nanti juga masih akan ada ya. Saya kira secara eksistensial memang ada ada kebenarannya ya di situ ya, bahwa tidak ada yang sama sekali baru. Uh, tentu zaman dulu nggak ada HP ya, sekarang ada HP ya waktu saya kecil itu nggak terbayang ya bisa bisa berbicara hanya dengan alat begitu gitu ya e, Tentu zaman dulu tidak ada yang namanya super komputer ya, kuantum komputer ya e, kita enggak paham ya, jadi Banyak hal berubah ya secara real berubah ya, kita melihat macam-macam hal yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada gitu ya tetapi sebetulnya secara eksistensial Bagaimana cara manusia menghayati, bagaimana manusia menghidupi ya, ya gitu-gitu aja begitu ya, tidak 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 terlalu baru begitu ya, hanya alatnya saja yang baru, perangkatnya aja baru ya, tapi yang namanya eh, nafsu, yang namanya hasrat, keinginan, pola tingkah manusia ya gitu-gitu aja begitu ya, maka dalam arti eksistensial begitu, nah. Kalau dalam Hegel, tentu uh, progres uh, yang dimaksud adalah, misalnya, dari semula uh, saya anak di dalam rumah tidak paham posisi saya sebagai anak, dan saya juga tidak bisa respect, tidak bisa menghargai siapa ayah saya. Kemudian, saya maju, ya, lewat pengalaman-pengalaman hidup, -pengalaman kemudian saya memiliki sikap yang lebih dewasa, ya, dalam menyikapi bapak dan... Saya jadi bapak, ya tetap bapak. Saya tetap saya, begitu ya. Tidak ada yang berubah, ya. Tetapi yang berubah adalah jadi realitasnya itu enggak eh, berubah, ada bapak, ada anak, tetapi yang berubah adalah relasinya. Ya. Jadi, dalam arti itu eh, dialektika, eh, ada kemajuan, ada perkembangan, ya, di satu sisi, tapi di sisi lain, ya, sebetulnya sebagai hukum realitas. Ya, bahwa realitas seperti itu ya bahwa seorang cara seorang anak memahami bapaknya itu seperti itu ya sebagai hukum ya ya demikian begitu loh akan selalu begitu begitu apa yang saya alami nanti akan dialami oleh anak-anak muda yang lainnya unfortunately begitu begitu ya jadi makanya saya tidak pernah kaget kalau misalnya ada teman-teman saya yang mulai punya anak remaja lalu mulai kesulitan relasi dengan anak-anak mereka begitu ya misalnya dengan pandemi ini anak-anak mereka lebih suka nge game ya main game sampai jam 4 pagi ya lalu ya seperti itulah dan kalau diingatkan marah begitu ya ya saya menjawab ya memang tidak ada yang baru begitu loh. Jadi, mungkin hanya alatnya saja yang berbeda begitu ya dulu mungkin kita mainan yang lain sekarang mainannya game gitu ya tetapi ya memang seorang anak begitu begitu ya dia akan melawan begitu ya dan pasti akan ada konflik begitu ya tapi saya hanya bisa mengatakan enggak usah takut dengan konflik. Pun kalau anak-anak Anda nanti minggat begitu ya karena marah pada Anda, yaitu bagian dari proses bagi dia untuk uh, untuk memahami bahwa uh, kesadarannya sebagai anak itu harus melewati saat-saat seperti itu. Ya, jadi dalam arti itu enggak ada yang baru juga gitu. Begitu Mas cara saya menjawab pertanyaan Anda. Baik. Terima kasih Romo kita langsung ke penanya berikutnya, ada Pak Renaldo Sugiharto yang bertanya, "Pertama, bagaimana caranya ya, Romo, biar kita bisa melatih berpikir kritis dialektika seperti tokoh toko yang dibahas tadi, dan apa manfaat dari mempelajari dialektika ini? Sebab hal seperti ini tidak diajarkan secara formal di pendidikan Indonesia." Lalu, kedua apa contoh konkret dari dialektika di dunia kita saat ini yang bisa bermanfaat bagi negara dan gereja? Terima kasih dari Pak Renaldo Sugiharto. Ya, uh, jadi kan saya sudah mengatakan bahwa inti dari filsafat adalah berpikir kritis, lalu berpikir kritis itu terutama tentu kritis terhadap yang luar, tapi terutama adalah kritis terhadap dalam. Maka misalnya seperti Socrates ya dia menanyain ya dia menyanggah ya tapi Socrates juga tahu batas karena dia selalu mengatakan aku tahu bahwa aku juga tidak tahu ya. lalu orang seperti Platon dia eh, memberi kita bimbingan ya bagaimana sampai ke kebenaran ya tapi Platon juga sadar ya bahwa sebetulnya kebenaran akhir ketika kita sampai pada level idea, menurut Platon itu juga masih tunduk pada sesuatu yang tidak bisa diketahui yaitu namanya kebaikan jadi, ada horizon paling tinggi yang kita tidak bisa sampai, sehingga pun kalau Anda dengan Plato sudah menemukan kebenaran, Anda harus sadar bahwa ada horizon lain yang tidak bisa kita ketahui. Lalu, dengan uh, Aristoteles, uh, kita tahu bahwa dialektika yang merupakan proses penyaringan opini-opini dari berbagai ragam orang kita nilai positif negatifnya, ya, uh, supaya kita menemukan uh, ilmu yang paling benar. Kita tahu bahwa dialektika Aristoteles juga hanyalah dialektika yang eh, eh, digunakan dalam kerangka ilmu teoretis, yaitu ilmu-ilmu yang disebut sebagai filsafat, matematika, fisika. Ilmu-ilmu yang berkutat mencari kebenaran. Tetapi untuk ilmu-ilmu yang sifatnya praksis, seperti politik, ya, atau ilmu-ilmu yang sifatnya teknis, produktif, tentu tidak butuh dialektika. Ya. Jadi cara... Anda berrelasi ya dengan sesama ya dalam etika atau cara anda berrelasi dalam politik ya yaitu di situ tidak ada problem kebenaran ya di situ eh, anda mesti mencari jalan tengah misalnya anda mencari cara-cara kompromi misalnya ya karena dalam politik tidak ada kebenaran ya menurut Aristoteles dalam politik yang ada adalah upaya bersama ya memakai logos untuk mencari kesepakatan kesepakatan jadi itu juga batas dari dialektika ya bahwa dialektika memang hanya eh, menurut Aristoteles berfungsi untuk ranah yang sifatnya teoretik. Nah, apa manfaatnya dengan belajar seperti ini ya? Setiap orang itu punya ada orang seperti saya yang tendensinya lebih Platonisian begitu ya. Jadi saya suka uh, memilah-milah untuk mencari kebenaran ya. Tapi dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang melampaui lagi sehingga kebenaran saya juga nggak boleh fix begitu ya. Mungkin ada orang yang modelnya seperti Sokrates begitu ya, yang sukanya menyanggah aja begitu ya. Uh, tepat bagi kita begitu ya, dengan kekurangan dan kelebihannya tentu saja. Kalau ada manfaat ya dengan mempelajari seperti ini ya lalu kita mempunyai spirit kritis. Spirit kritis ini sudah sesuatu ya. Kritis itu sekali lagi saya katakan Anda punya perangkat untuk menilai, membuat assessment terhadap orang lain misalnya soal vaksin, misalnya soal khilafah, misalnya soal sila ya. Jadi Anda punya nalar kritis untuk menilai itu. Sekaligus juga, ini yang jangan dilupakan, anda tahu batas-batas dari kritikan Anda sendiri, karena ini kan yang sering dilupakan toh bahwa nalar kritis itu seolah-olah lalu kita merasa paling benar sendiri, begitu ya. Nah ini lalu menjadi nonsens ya, karena dengan Hegel pun kita tahu bahwa sebuah sintesis selalu di dalamnya ada tesis dan antitesis, ya tidak pernah ada yang satu blok e, benar, begitu. Jadi kalau saya melihat manfaatnya ya lebih ke situ pak, jadi nalar kritis uh, uh, membiasakan untuk beradu argumen secara kritis uh, karena gimana ya uh, hanya hanya nalar kritis ini yang kita miliki ya dalam skema hidup demokrasi kalau ini tidak kita gunakan ya lalu kita akan jatuh dalam apa ya uh, kembali ke kekuatan-kekuatan fisik begitu ya karena kita tidak mampu tidak terasah untuk uh, berdialektika, kita juga tidak terasah untuk uh, kritis terhadap diri sendiri ya. Ya akhirnya kalau pendapat-pendapat opini-opini tidak bisa bertemu ya lalu fisik. Ini kan yang uh, cukup mengkhawatirkan uh, kalau kita lihat misalnya dengan situasi di Amerika sekarang ini ya. Yang minggu depan akan kita lihat dengan soal post truth itu ya. Jadi kalau nalar kritis itu lebih menuntut orang lain untuk memahami, tapi tidak mampu untuk semacam prospeksi ya, melihat bahwa kritik saya juga ada batasnya ya, ya akhirnya lalu jatuhnya kemenangan. menangan Dan ini yang saya kira lalu membahayakan demokrasi kita. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Tadi uh, jawaban Romo mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan uh, Bapak atau Ibu Wijanadi Habakuk ya. Uh, ada tiga penanya terakhir ini Romo. Uh, tapi sebelum ke Pak Hendy Rusli, Pak Herku Tanto, uh, saya akan uh, mengingatkan uh, kepada sahabat siklus sekalian, kita ada lebih dari 100 orang di Zoom ini untuk uh, mengisi daftar hadir sekali lagi mohon sahabat circle yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi presensi atau daftar hadir agar memudahkan uh, tim admin untuk uh, mencatat atau mendokumentasikan nama-nama sahabat circle sekalian uh, minggu depan masih ada uh, kelas lagi bersama dengan romo ya sampai dua kali pertemuan lagi uh, saya langsung ke pak Endi Rusli untuk bertanya. Silakan Pak Endi. Ya, saya tidak menyalakan video kurang stabil. Uh, jadi suara saya terdengar jelas. Ya, uh, terima kasih Romo. Uh, saya mengikuti banyak kuliah Romo juga ketika di hutan kayu dan di Salihara. Ya. Nah, sejauh yang saya pahami. Uh, hmm. Sistem dialektika Hegel itu mengandaikan finalitas itu tercapai ya dengan ya. perjalanan roh absolut itu. Nah, apakah hal ini mungkin ya atau hanya dalam ranah a priori sehingga ini disebut ya idealisme Jerman begitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua uh, di dalam Uh, sejarahnya ternyata dialektika Hegel ini menimbulkan banyak tafsir ya, yang uh, istilahnya uh, memungkinkan atau hal-hal uh, yang berdarah itu terjadi dan itu memang sudah semestinya seperti itu ya, menurut uh, para pengikut Hegelian. Misalnya saja dalam uh, Hegelian posisi sayap kanan dan kiri yang menghasilkan marxisme dan juga komunisme. Nah, itu kan melegalkan ya seakan-akan ya memang harus seperti itu begitu. apakah ini tidak apa ya? Tidak berbahaya gitu, Romo. Seperti misalnya kita mengandaikan kenapa kita masuk di dalam era reformasi atau demokrasi seperti ini? Karena peristiwa berdarah harus terjadi pada Mei 98 seperti itu. Terima kasih Romo, bagaimana pendapat Romo? Ya. Jadi saya saya kira tadi sudah saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa uh, sebagai cara membaca masa lampau yang sudah terjadi, it's okay ya, bisa dipahami dialektika ini. Makanya lalu kita mengatakan Holocaust harus terjadi supaya uh, universal declaration of human rights itu terjadi. Ya, jadi Mei 98 harus terjadi supaya reformasi muncul ya. sebagai cara membaca masa lampau itu masih bisa ditolerir, meskipun tentu juga banyak orang akan keberatan tetapi lalu ini yang bermasalah adalah ketika ini diterapkan untuk meramalkan masa depan ya, artinya lalu ada mengatakan ya sudah kalau begitu kita bikin kekerasan saja toh nanti dari kekerasannya akan muncul sesuatu yang baik Ya, jadi, nah ini lalu menjadi bermasalah ya. Ini kan yang kemudian dalam ramalannya Marx seperti itu kan, Marx kan e, revolusi ya. Revolusi artinya ada mengambil alih alat-alat produksi milik orang lain begitu ya. Karena lewat revolusi inilah yang namanya masyarakat apa? Jadi sintesis masyarakat komunis, masyarakat yang setara, sama rata, sama rasa itu akan muncul begitu ya. Jadi lewat struggle antara kelas pemilik dan kelas buruh yang tidak punya apa-apa lewat konflik tesis antitesis inilah akan muncul sintesis ya jadi ini kan lalu digunakan untuk meramal kan meramal ke depan nah ini yang kemudian tentu menjadi problematis terutama kalau kita adalah orang yang suka damai orang yang cinta damai atau orang yang aristotelian lah yang mengatakan bahwa dalam segala hal dalam politik ini yang kompromi begitu ya nggak usah keras-kerasan begitu loh kita kan manusia yang berakal budi jadi mari kita diskusi kita cari solusi yang masuk akal untuk semua uh, lalu tentang finalitas uh, yang sudah saya katakan tadi itu yang jadi finalitas atau roh absolut jadi yang namanya telos tujuan akhir dari uh, hikelianisme adalah roh absolut uh, ada yang menafsir finalitas itu ada dan bahkan dalam figur sejarah tertentu, saya katakan tadi Lenin ya misalnya, eh sorry Stalin ya, menurut Kozhev ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa telos itu, roh absolut itu ya sesuatu yang bergerak ya, karena ketika sintesis tercapai, sintesis itu sendiri adalah tesis baru. Ya, dan sebagai tesis baru dia akan memprovokasi munculnya antitesis. Dan ketika nanti muncul sintesis, sintesis itu pada waktu yang sama adalah tesis baru. Ya, sehingga yang namanya finalitas itu finalitas sesuatu yang terus bergerak, begitu. Baik, uh, terima kasih Romo. Kita langsung ke Pak Herkutanto. Silakan, Pak Herkutanto. Dinas aktifkan, Bisa, kan? ya aktifkan, ya, ya, thank you baik. Selamat malam, Romo. Eh, saya pernah mendengar bahwa untuk memahami suatu konsep tertentu, itu kita melakukan suatu exegesis, exegesis atau apa namanya. Pertanyaannya adalah apakah di dalam proses exegesis itu tadi itu juga mengikutkan cara-cara atau cara-cara Hegelian ini ataukah cara-cara Aristotelian atau cara yang mana di dalam melakukan eksekusi dalam melakukan pemahaman tentang sesuatu. Terima kasih, Romo. Uh, jadi yang saya berikan ini, uh, ini kan metode filsafat, Pak, ya. Jadi cara berpikir filosofis, ya. Uh, tentu uh, bisa ada menggunakan uh, semacam landasan filosofis uh, Hegelian, begitu ya, ketika Anda menafsir, begitu ya. Bisa juga menggunakan model Aristotelisian, bisa juga model skeptis Sokratik ya, di mana anda dalam menafsir itu hanya mempertanyakan, mempertanyakan, mencari argumen kontra ya, dan berujung aporetik ya. Aporetik itu artinya jalan buntu, jadi artinya tidak ada kesimpulan begitu ya. Jadi dalam metode eksekesis sebagai semacam spirit filosofisnya bisa seperti itu. Tetapi yang secara imediat harus dilakukan, ini kan Bapak bicara mengenai eksegesis biblis atau eksegesis dalam arti umum nih Pak. Dua-duanya. Ya, jadi kalau eksegesis dalam arti biblis itu kan ada metodenya ya. Ada metodenya. Jadi Anda apakah ikut metode historis kritis? Jadi kalau historis kritis pertama Anda harus membuat kajian-kajian historis ya zaman itu seperti apa, kata itu artinya apa, ya konteksnya apa, siapa yang mengatakan begitu ya. Uh, jadi kalau anda punya perspektif historis yang jelas, lalu anda bisa kira-kira mendapatkan maknanya seperti apa. Nah baru kemudian makna itu anda artikulasikan, apakah pakai Aristoteles atau pakai Socrates atau pakai Hegel bisa. Atau mungkin ada memakai perangkat retorika, Kan ada juga ya, eksegesis yang eh, sekarang memakai metode retorika ya. Jadi Anda tafsir pembukaannya di mana, tengahnya di mana, penutupnya di mana, strukturnya seperti apa ya. Jadi lewat struktur seperti ini kira-kira makna yang mau dikatakan apa ya. Nah, lalu ketika Anda mendapatkan makna, baru Anda artikulasikan dengan hegelianisme atau dengan model Aristoteles atau apa begitu. Atau Anda memakai metode naratif ya. Ada juga Model eksekusi naratif di mana ketika anda menghadapi teks yang anda lihat adalah plotnya apa ini, tokohnya siapa ini, peran pembantunya siapa ini. Ya, jadi pakai metode naratif lalu anda kira-kira mencoba mengekstrak makna apa dari cerita dari narasi ini. Nah lalu bagaimana narasi itu diartikulasikan? Ya anda bisa pakai Aristoteles, pakai Plato atau pakai Hegel. Jadi selalu yang namanya cara berpikir filsafat itu kan yang paling level paling dalam ya level paling dalam di balik metode-metode eksegesis yang ada. Jadi misalnya kalau Anda membaca peristiwa G30 SPKI misalnya ya. Nah, ini kan sebuah fakta ya, sebuah teks ya. Lalu Anda bisa mau membahas secara historis kritis. Eh, anda lihat misalnya faktor-faktor eh, apa ya kalau historis kritis itu ya. Eh, jadi misalnya pelaku-pelaku itu punya latar belakang sama, misalnya Soeharto itu dari Kodam Diponegoro, dia ternyata berrelasi dengan untung, dengan ini, itu. Jadi Anda selidiki semua ya konteks-konteks histori kritis dari peristiwa 65 itu. Sehingga lalu Anda bisa menafsir, 65 itu apa? Oh, pertarungan militer. 65 itu apa? Oh, ini 65 adalah pertarungan global. Ya, antara Rezim e, Barat melawan rezim e, Komunis begitu ya. Nah, ketika anda mendapatkan makna ini, misalnya Peristiwa 65 adalah pertarungan internal Angkatan Bersenjata misalnya ya. Nah, lalu ada ini bisa tafsirkan secara Hegelian, bisa anda tafsirkan, artikulasikan secara Aristotelisian misalnya, atau secara Platonis begitu. Jadi biasanya tafsir-tafsir filsafat itu untuk memper apa ya memperkokoh. Uh, makna yang anda temukan, begitu Pak. Makanya yang menarik kalau membaca misalnya kayak Francis Fukuyama begitu gitu. Wah, dia kan bikin semacam analisis global. Begitu. Lalu kan kita nangkap-nangkap ini kayaknya di belakangnya ini cara berpikir Hegelian begitu ya. Baik. Baik, terima kasih Romo. Uh, ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu kita sudah. Dua jam ini, tapi masih ada uh, satu atau dua penanya terakhir saja. Tapi dengan singkat, ada Ibu Rita Yunus. Mungkin Ibu Rita bisa mengajukan pertanyaan uh, secara langsung. Enggak, saya tidak oh, bertanya. Oke, okay, baik, ada baik, baik. Pahaman sebelah okay. saya mungkin. <laughs> baik, terima kasih, Ibu Rita. Uh, ada Pak Elias. Pak Elias Bere, silakan Pak Elias mengajukan pertanyaan secara langsung. Halo, selamat malam Romo. Selamat malam, Elias. Iya, Romo, saya ingin bertanya tadi Romo ber apa dalam materi Romo berbicara tentang kausa materialis, kausa efisiensi formalis dan finalis ya. dan Romo menggambarkan uh, uh, apa memberi contohnya pada kayu ya yeah. uh, materialisnya kayu nah jika Romo kita uh, apa jika uh, taus, taus, oh. uh, materialisnya uh, sebuah undang-undang contohnya undang-undang hak asasi manusia Ya. Maka di mana letak kausa finalisnya Romo? Hmm. Itu aja Romo. Terima ya. kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu ya, misalnya adanya saya memberikan contoh adanya patung ya, maka lalu kan menurut Aristoteles ya, mengapa atau bagaimana patung itu ada? Ya karena ada empat kausa itu kan. Jadi patung ada karena ada bahannya, marmernya, ada pematungnya, lalu ada Desain bentuk dari patung itu, dan terakhir tentu ada uh, finalitas, ya, telos uh, yang menggambarkan akhirnya patungnya seperti itu, gitu ya. Karena kalau patung untuk peribadatan, tentu beda dengan patung untuk uh, misalnya ditaruh di gapura atau macam itu. Nah, kalau kita bicara mengenai undang-undang HAM, sama ya. Jadi, kalau untuk Aristoteles, sederhana ya. Kalau ada undang-undang HAM, itu pasti ada kausa materialisnya bahan dari mana undang-undang HAM itu dibuat. Ya bahannya kan macam-macam ya, bahannya bisa dari teks-teks ya, dari rujukan-rujukan uh, deklarasi universal, dari rujukan kovenan-kovenan uh, yang sudah kita tanda tangani ya. Sehingga ketika Anda di DPR membuat undang-undang uh, HAM itu kan Anda tidak membuat dari kekosongan. Ya, Anda membuat dari bahan-bahan yang sudah ada. Lalu tentu ada kausa efisiensnya. Siapa yang membuat undang-undang itu? Ya pasti DPR dong. Atau mungkin pemerintah. Ya. Tapi kan nanti pemerintah dan DPR harus bekerja sama, harus saling menyepakati sehingga lalu kemudian menjadi undang-undang. Jadi kausa materialisnya adalah ada bahan-bahannya, kausa efisiensnya ada orang yang membentuknya, lalu kausa formalisnya, ya tentu ada dong, forma atau bentuk dari undang-undang. Kan bentuk undang-undang itu berbeda dengan misalnya misalnya peraturan pemerintah. Undang-undang ya. itu berbeda dengan TAP MPR. Undang-undang itu berbeda dengan aturan lalu lintas. Ya. Yang namanya undang-undang itu sudah ada formatnya sendiri. Ya. Anda tidak bisa sembarangan uh, menulis, lalu mengatakan ini undang-undang. Gitu. Lalu terakhir, uh, finalitas. ya. Jadi tentu ada tujuan akhir dari pembuatan undang-undang HAM ini. Jadi misalnya untuk uh, bertujuan uh, Mengimplementasikan Pancasila, sila kedua. Nah, jadi tujuannya semua undang-undang di Indonesia ini adalah perwujudan atau implementasi dari Pancasila itu sendiri. Jadi, karena tujuannya adalah e, mengimplementasikan Pancasila, maka undang-undang HAM juga tidak sembarangan. Ya, misalnya kalau di Indonesia yang masih rumit ini kan hak untuk ateis. Nah, jadi, kalau Anda membuat undang-undang HAM. Anda tahu bahwa tujuannya dari implementasi Pancasila, maka nggak mungkin Anda akan menulis hak untuk ateis ya, karena ini akan kontroversial ya, akan bikin semua orang pusing dan Anda akan dituduh malah anti Pancasila begitu. Jadi begitu, uh, Mas Elias. Untuk segala hal, uh, segala hal ya, uh, patung, undang-undang uh, ham, atau mungkin kalau ada ayam Anda hilang misalnya ya, ayam saya hilang. <laughs> Jadi itu juga pasti ada kausa materialisnya, ada efisiensnya, ada formalis dan ada finalitasnya begitu. Ada tinggal analisis saja begitu. Atau terjadi peristiwa begitu ya. Anda bisa baca dengan empat kacamata itu. Mudah-mudahan jelas ya. Baik. Terima kasih Romo dan para sahabat Circle sekalian yang sudah berpartisipasi, berespons di dalam kelas ini. Uh, saya mengingatkan sekali lagi bagi sahabat Sirkos yang belum mengisi daftar presensi atau uh, link daftar kehadiran yang sudah ada di room chat, mohon sahabat uh, segera mengisinya. Dan jangan lupa minggu depan masih di kelas Jumat atau Keju, kita uh, masih akan belajar bersama Romo Setiawibowo dengan topik sofisme dan post-truth. Jadi Bapak Ibu ya, jadi, dapat saya ingin keterangan sedikit. ya um, silakan ya. Jadi uh, untuk tema minggu depan itu uh, sebetulnya dialektika juga ya. tapi dialektika dalam wajahnya yang buruk. Ketika dialektika hanya menjadi sofisme, dialektika menjadi postrut ya. Jadi itu juga sebentuk dialektika. Maka kalau Anda melihat di acara televisi ya, televisi tertentu itu isinya hanyalah postrut dan sofisme ya saya harus mengakui bahwa itu juga sejenis filsafat begitu loh. Nah minggu depan saya akan memperlihatkan itu dan kita akan masuk dalam dimensi kontroversial dari dialektika Baik. begitu. Tisernya begitu. <laughs> Terima kasih buat tisernya Romo. Uh, ini ada injury time sedikit bapak ibu ya uh, sebelum kita akan menutup kelas ini uh, dari dalam doa oleh Romo Setio. Uh, ibu. Uh, Sriani Lubis ya, yang akan uh, mengajukan sedikit pertanyaan untuk Romo. Silakan Bu Sriani Lubis mengajukan satu satu penanya yang tidak jadi. Ya bisa diambil dulu Bu Sriani. Aduh Pak, saya masih bingung bertanya. Cuman mungkin kalau pertanyaan saya kurang bisa dimengerti, coba dimengerti ya Romo. <laughs> Maksud saya tadi begini Romo, yang bisa saya tangkap eh, dengan pelajaran kita berfilsafat malam ini tadi, kan Ramu bilang kita bisa diajak untuk berpikir kritis. Nah, pertanyaan saya, bagai, apakah maksudnya begini: apakah hanya dengan berfilsafat kita mampu berpikir, berpikir kritis? Nah, jika saya tidak belajar filsafat, apakah saya tidak mampu berpikir kritis? nah lalu apa yang membuat kalau saya nggak belajar, belajar filsafat ya Romo apa yang membuat saya itu tidak mampu berpikir kritis apakah maksudnya apakah memang karena kita kurangnya literasi kurangnya membaca dan apa faktornya apakah kita menjadi orang yang maksudnya begini apakah Romo misalnya uh, waktu demo-demonya Rizik Apakah mereka orang-orang yang tidak mampu berpikir kritis sehingga diajak aja mau berdemo begitu? Dan apa faktornya kalau memang asumsi saya ini benar begitu Romo? Bisa dipahami nggak Romo? Terima kasih Romo. Ya, yeah. jadi tentu uh, uh, sebetulnya berpikir kritis itu istilah lainnya adalah berpikir independen ya. Anda berpikir uh, dari eh, kemerdekaan Anda sendiri, ya, dari keyakinan-keyakinan yang muncul dari diri Anda sendiri, dan eh, ini eh, biasanya hanya muncul dari sebuah ilmu yang rajin bertanya dan mempertanyakan dirinya sendiri. Begitu ya, yaitu filsafat. Begitu. Kalau dari ilmu-ilmu yang lain itu kan uh, Anda hanya ada dalam satu satu blok cara berpikir begitu ya. Misalnya kedokteran. Ya kedokteran ya udah kedokteran begitu ya. Dan Anda kan semacam kayak sudah terformat di situ sehingga kalau ada hal-hal di luar kedokteran lalu Anda kan enggak berani ngomong kan. Bah enggak tahu saya begitu ya. Kalau Anda di dalam format ekonomi sama, Anda ya di dalam ekonomi aja. Jadi begitu ada bencana alam, Waduh, saya tidak ngerti saya, tidak berani ngomong begitu kan. Juga, eh, nah, eh, saingan dari filsafat itu eh, sebetulnya adalah tentu dari dulu adalah teologi ya, agama ya. Agama tentu bisa memberikan nalar kritis, ya. eh, tetapi juga eh, dalam eh, sama seperti filsafat juga ya, dogmatisme itu juga kuat ya dalam agama. Maka berpikir kritis itu bisa muncul dari kalangan para nabi-nabi ya, tetapi juga dogmatisme bisa muncul dari nabi-nabi palsu gitu ya. Nah, yang berbeda, yang membedakan filsafat dari agama adalah bahwa dalam filsafat tidak pernah ada nabi. Ya, dalam filsafat tidak pernah ada nabi. Dalam filsafat tidak ada kitab suci. Nah, jadi itu makanya menurut saya filsafat memang Sangat membantu orang untuk menjadi manusia sepenuhnya, begitu ya, eh, independen, begitu ya, merdeka, begitu ya, mempertanyakan, ya, mempertanyakan banyak hal. Eh, mungkin dia nggak punya kompetensi dalam ekonomi, mungkin dia nggak punya kompetensi dalam bencana alam, dia nggak punya kompetensi dalam soal vaksin, ya, tetapi dia punya perangkat yang namanya dialektika, ya. Untuk dengan cara berpikirnya sendiri, mencoba melihat mana yang make sense dan mana yang enggak make sense. Dan bertanya. Begitu jawaban saya. Kan di awal minggu lalu kan saya mengatakan bahwa filsafat adalah ibu dari semua pengetahuannya. Kenapa ya? Karena uh, yang inti dari filsafat itu kan sebenarnya merawat pertanyaannya merawat pertanyaan dan pertanyaan pada segala sesuatu ya dan juga tentu mempertanyakan jawaban jawabannya sendiri. Nah ini kan yang dikebiri ya dalam banyak ilmu-ilmu spesifik ya karena lalu anda ada di situ saja dan anda semacam jadi lumpuh untuk uh, uh, bertanya hal-hal uh, di luar domain anda. Begitu, moga-moga menjawab. Baik. Terima kasih uh, Ibu Sriani atas pertanyaannya dan Romo atas jawabannya. Memang salah satu keunikan filsafat adalah dia tidak pernah selesai dengan pertanyaan. Bapak Ibu sekarang kita akan bertemu lagi di Kelas Jumat minggu depan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sahabat Sirkos. Kelas ini akan kita tutup uh, oleh doa yang akan dipimpin oleh Romo Setia. Kami persilakan Romo. Baik, uh, saya akan dengan cara Katolik ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yang Maha Baik kami bersyukur, kau beri waktu, kau beri kesehatan, kau beri saran juga untuk belajar bersama, belajar berpikir, belajar merawat hal paling berharga yang kau berikan kepada kami yaitu pikiran dan akal budi kami. Berkatilah agar lewat pembelajaran-pembelajaran ini kami semakin yakin akan kebaikanmu akan kebaikan yang juga harus kami tebarkan untuk kesejahteraan bersama untuk kemaslahatan banyak orang. Berkatilah upaya-upaya kami ini dan kami percayakan semua usaha-usaha kami ini dalam pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Romo. Merci beaucoup. Selamat malam. Selamat malam, ya. Ya, selamat malam. Terima kasih, sahabat-sahabat sekalian. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Dan buat uh, sahabat yang ingin ikut kelas uh, belajar bersama hari Senin, uh, jangan lupa, boleh hadir juga hari Senin ada di grup Circles. Silakan dipantengin. <laughs> Oke, okay, Romo. Selamat malam. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Selamat.